Permisi mas, mas saya mau ambil pesanannya Mbak Gita. Oh, sebentar Mbak ya. Ya. Ini Mbak. Mas ini nggak ada biang esnya? Ya, lagi habis Mbak. Nah terus kalau cair gimana? Ya, langsung dimakan. Ya kali dimakan, ini kan pesanan orang. Banyak ngebut bawa motornya. Ngebut? Rumahnya jauh, kalau deket mah nggak apa-apa tinggal ngesot. Lah, kirain ada solusinya. Hah? Mama Mbak, belum dibayar. 150. Nih. Mbak, mbak, mbak. Apaan lagi sih, mas? Struknya. Kenapa gak sekalian sih? Awas, saya manggil lagi ya. Iya. Oke, cek. Oke. Ke kantor ya, mas. Tapi mampir Flores dulu sebentar. Hah? Flores? Jauh banget. Saya nggak boleh sama istri saya main jauh-jauh. Flores, mas. Flores, toko bunga. Oh, toko bunga. Bilang dong. Tapi toko bunganya nggak di Flores, kan? Cakep. Liftnya rusak. Loh. Nggak darurat. Lantai 15. Selamat ya Sally, naik tangga darurat sampai lantai 15. Aduh. Halo Mbak, Mbak Gita. Ini saya dari Oke Jack. Ya, pesanan es krimnya ya Mbak. Saya di tangga darurat dekat lift. Ya Mbak. Mbak. Mbak Gita ya? Saya ya? Ya. Loh, kok esnya cair sih? Mbak gimana sih bawanya? Gimana nggak cair, Mbak? Mbak kan mesennya jauh. Saya juga harus nganterinnya jauh. Naik tangga lagi, 15 lantai loh, Mbak. Pegel. Oke, saya nggak mau tahu esnya nggak boleh cair, Mbak. Ya terus salah saya. Mbak, lain kali kalau mau mesen jangan sama saya deh. Sama tukang es dong-dong, no. Kita tuh driver Oke Jack, nggak punya tempat khusus buat naro es kayak begini. Ngerti nggak lo? Kok Mbak jadi marah-marah ke saya sih? Ya iyalah. Gak tau usaha orang apalagi lo. Pokoknya saya gak mau tahu ya, saya bakal laporin Mbak ke kantor Oke Jack. Sana laporin, lain kali tuh jangan pesen es krim ya, pesennya tuh es balok. Biar sampai sini tuh gak cair. Huh. Turun tangga lagi nih, 15 lantai lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boni, Boni, Boni. Sini, sini, sini. Bentar. Mami telepon papi dulu ya. Halo, Pi. Lagi ada penumpang nggak? Enggak, ini mau minta tolong anterin Boni. Dia lagi mau belajar kelompok di rumah temennya. Oh, ada penumpang. Cewek apa cowok? Oh, jenggotan. Ya udah, Mami percaya kok. Ya, Papi nggak bisa jemput ya, Mami.
Iya. Kalau pakai driver OKJack yang lain gimana? Mau nggak? Iya, Mi. Nggak apa-apa. Pintar. Tunggu sebentar ya. Dapet nih, Om Seno. Ya. Kenapa? Ntar kegantungan Boni kesaing sama Om Seno. Mbak, pasti sering beli bunga di sini. Saya juga mau membelikan bunga istri saya. Tapi uang saya belum cukup. Oh, masnya udah punya istri? Iyalah, gini-gini saya laku, Mbak. Mbak masih jomblo ya? Masnya tahu aja. Kasian. Dek. Mas Heli, gak narik, Mbak? Udah dari tadi kali, baru nyampe. Eh, katanya ada pempek enak. Pempek? Oh, pempek Pak Radit. Nah. Mas Heli mau beli? Iya dong. Alamatnya dong. Iya, ini adik kasih. Tapi adik nitip ya? Duit. Tenang. Bentar, Mbak Rina. Halo, dengan OKJack Supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Halo, Mbak. Saya mau komplain sama driver yang barusan datang. Oh, iya, ada apa ya, Bu? Bilang sama dia kalau jadi driver tuh jangan galak-galak. Anak saya dimarahin sampai ketakutan. Ya ampun. Terus gimana, Bu? Terus saya minta maaf ya, Bu. Terus gimana? Anak Ibu sekarang masih ketakutan? Iya, dia masih trauma gitu. Memang nama driver OKJK-nya siapa ya, Bu? Iya, Shelly. Namanya Shelly. Shelly, Bu. Mbak, ada yang komplain tentang kamu. Siapa? Ini, katanya anaknya kamu marah-marahin tadi. Sini gue yang ngomong. Halo, Bu. Dengar ya, Bu ya. Saya itu bukan marah-marahin anak Ibu. Saya cuma ngasih tahu doang. Jangan pesen es krim lagi. Lagian anak Ibu duluan kok yang marahin saya. Kok malah saya sih yang disalahin? Terus ya, Bu ya. Ya, dengerin lagi ya, Bu ya. Anak Ibu itu... Oh, ini orangnya. Halo, Bu. Iya. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu, telah menghubungi customer care kami. Ya, selamat siang, Bu. Mas Eli, Mas Eli tuh jangan galak-galak gitu dong sama pelanggan. Siapa yang galak-galak? Orang dia yang nyolot duluan. Kenapa harus gue yang disalahin? Kok ngomongnya biasa aja kok sama dia? Bener kan? Mana alamat pempeknya?